Guys, akhirnya Karisma Cehna dan Raden Fauzi mau melangkah ke pelaminan nih. Wow. Halo teman-teman, apa kabar kalian semua nih dimanapun berada? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Jangan lupa tetap bersyukur, tersenyum, dan jaga kesehatan. Guys, setelah sekian lama, akhirnya Karisma Cehna menetapkan pilihan hatinya, memantapkan untuk menjadi calon istrinya Bang Fauzi ini teman-teman. Aduh, ternyata beneran ya, ternyata bukan gimmick sepertinya ya teman-teman ya. Seperti yang kita dengarkan beberapa waktu lalu bahwa katanya Raden Fauzi ini adalah saudaranya Karisma. Namun ternyata hari ini mereka kasih pembuktian teman-teman bahwa mereka memang serius menjalin hubungan. Nah, kita sebagai netizen ya cukup mendoakan aja. Mudah-mudahan nanti pernikahannya lancar, prosesnya dilancarkan sama Allah, gak ada kesulitan, gak ada halangan apapun. Mudah-mudahan nih pernikahannya selalu diberkahi, dikasih kebahagiaan, dan dikelilingi oleh orang-orang yang baik ya. Nah, ini mereka lagi dalam perjalanan menuju ke tempat foto ya teman-teman, ke studio foto. Mereka mau difoto buat nikah, buat buku nikah teman-teman yang latarnya biru itu loh. Aduh, mudah-mudahan nih kita yang buat teman-teman yang masih pada jomblo belum nikah, mudah-mudahan cepat mendapatkan pendamping yang tepat ya. Nah, nikah Karisma cantik banget, ulala, seperti biasa ya, selalu bersama Bang Raden Fauzi sekarang tuh. Sering lihat momen-momen mereka berdua di TikTok ataupun di Instagram. Guys, kalau di foto buat nikah kayak gini deg-degan gak sih? Serasa ingat waktu zamannya SD ya, mau dipoto buat buku raport. Gimana nih, ada teman-teman yang udah berpengalaman foto mau nikah? Coba tulis di kolom komentar dong, deg-degan apa enggak. Pokoknya ditunggu banget deh postingan undangan pernikahannya Kak Karisma ya. Mudah-mudahan lancar.